Kali ini mau nge-review motor kanibal Jet, tapi basicnya mesinnya Jupiter. Ngebahas dulu dari mana nih? Kaki-kaki. Shock depan tuh pakai Scarlett. Scarlett harga berapa? Oh, jadi di 1.3 shock depan Scarlett. Oh iya nih, owner yang punyanya. Pelek ring 19. Ini pakai apa? Rosinya. Rosi. Di harga penting sekitar 900. Ringnya doang nih, belum sama tromo KLE Kori. Bukan. Nomor 2. Oh. Berapa harganya? Tengah belum jari-jarinya. Oke. Belakang apalagi. Belakang soknya pakai Kitty series ya. Basicnya Red It. Tapi mantep. Enggak diribut enggak ya? Belum. Belum, tapi enak bangetnya di gunungnya. Pas. Berapa harganya ini ya? 8,5. Oh, ini 8,5. Pokoknya ini ring belakang 16. Kaki-kaki udah simple. Kenapot pakai RCB. RCB Racing. Gak tahu ini diameternya berapa, pokoknya RCB Racing. Kita dicobain full soundnya. Kalau untuk mesin relatif sih gimana bengkel sebenarnya. Jadi sebenarnya sih barang-barangnya sama aja, cuman mungkin ilmu yang jadi mahal. Cuman ini nggak ekstrim ya, belum, mesinnya medium lah, nggak terlalu ekstrim. Sip. Kalian kalau mau bikin gesrek Jet kanibal, ntar tahu harus ngumpulin uang berapa. Stang pakai Protever berapa ini ya? Ada 600 lebih. 6,5. Oh, 6,5. Udah sih, simple segini. Jadi sebenarnya ini tuh basicnya tuh Jupiter. Jadi cuman ngambil mesinnya doang. Bentar, iklan ya. Nah, Brad, pokok nama orang dia mah. jadi si basicnya tuh Jupiter mesinnya, cuman ngambil mesinnya doang. Jadi si rangkanya bikin lagi nih. Harga berapa ini rangkanya? Rangkanya tuh jadi custom, bukan orisinilnya. 2,5 juta lah ya. 2,5 juta medium lah. Tapi kuat, kalau di Superball kuat. Adventure kuat. 2,5 juta. Terus ke arem pakai KJ di harga 7,5 lah kurang lebih, pokoknya gak tahu sekarang udah naik belum. Ini aremnya KJ. Pokoknya motor cross tuh kayak biasa aja, simple, tapi kalau udah ngerakit sendiri gila mahal banget. Karbu nih pakai Scarlett. Mobil karbu Scarlett WWK 24. Karbu Scarlett WWK 24. Udah mobil lewat, jalannya sempit. Master Remio ya.
Monsternya Mio. Ini piringan bawaannya Trombol KM. Udah segitu aja. Ntar dijumlahin berapa harga yang harus kalian tahu kalau mau bikin guys rate. Bebek modif. Ini disebutnya bebek modif. Keren tapi. Oh iya, ban nih, ban yang terakhir ban. Ban pakai DGX berapa? Depan belakang ya. Ban aja hampir 8,5 depan belakang. Gila. Kayak gini aja tapi kalau dijumlahin nih uang semua ngeri. Oke, pokoknya langsung test drive aja ya. Sama suara knalpotnya, pure soundnya. Oke. Nyobain pure sound. Itu mesinnya baru medium, belum ekstrim. Sip, langsung test drive. Sempet ngetest ride karena warga ada yang ngemarahin. Jadi ya udah deh, test ride-nya di gunung nih luas. Kita test ride. Oke. Sumi. Thank you.
kelihatan licin. Tapi ini tuh belum 100% ya, Ak. Rangka mau diganti lagi ya, biar madep. Oke, pokoknya segitu video tentang nge-review motor Cannibal Basic Jupiter pakai Yajet. Yajet berapa sih? Ini Yajet new ya. Oke. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Rame nih.